Pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam perayaan Waisak 2566 Buddhis Era tahun ini. Termasuk oleh marching band yang akan memimpin umat dalam pelaksanaan prosesi Waisak dan juga tim paduan suara yang akan tampil dalam detik-detik Waisak. Sedikitnya 90 siswa tingkat SMP hingga SMK dari Yayasan Pendidikan Dharma Widya Tangerang Banten dilibatkan dalam marching band yang akan memeriahkan jalannya kirab api Dharma dan api suci Waisak dari Candi Mendut hingga Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Geladi bersih pun digelar dilakukan untuk memperlancar koordinasi para pemain marching band sehingga pelaksanaan prosesi bisa berjalan dengan lancar. Sementara tim paduan suara yang akan membawakan 8 lagu dalam detik-detik Waisak dan Dharma Santi Waisak Nasional terus mematangkan persiapannya. Lagu-lagu yang akan dibawakan diantaranya Indonesia Raya dan Himne Walubi, sementara 6 lainnya lagu hiburan. Persiapan yang sudah dilakukan telah 100% setelah berlatih intensif selama 2 bulan dan juga sudah terlibat dalam event-event sebelumnya. Kita sudah mempersiapkannya sekitar kurang lebih 2 bulan ya. Kebetulan anak-anaknya, timnya sudah terbentuk. Memang tidak semuanya, 80% sudah pernah terbentuk, sudah pernah ada event bareng. Jadi untuk event yang ini kita baru mulai itu sekitar 2 bulan yang lalu, mempelajari 6 lagu baru. Terus kita latihan cukup intens. Terus kan kemarin sempat ada libur-libur Idul Fitri segala macam, jadi setelah Idul Fitri kita langsung kebut lagi sampai hari ini deh. Dipersembahkan oleh